hanya untuk kepentingan-kepentingan duniawi sahaja. Ketika perkara yang sedemikian disedari, maka mereka mendapati bahwasanya yang dapat menghancurkan kekuatan kaum muslimin adalah dengan memutuskan perhubungan antara mereka dengan nabi mereka. Pelbagai usaha dilakukan. Daripada pelbagai hiburan yang ada, bahagian daripada untuk kita merenggangkan hubungan kita dengan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, untuk lebih kita fokus mengkaji sejarah dan sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ayat yang saya baca sebentar tadi dalam surat Al-Hadid, fa wala yakunu kalladhina tala alaihimul amadu faqasat qulubuhum wa katsirun minhum fasiqun. Dan jangan kamu, wahai orang-orang yang beriman, menjadi seperti orang-orang ahlul kitab, kaum Yahudi ataupun Kristian. Apa yang berlaku kepada mereka? Fatala alaihimul amadu. Panjang, jauh, renggang jarak antara mereka dengan nabi mereka. Faqasat qulubuhum. Keras hati mereka. Bila hati mereka itu keras, ketika mereka merasa jauh dengan nabi yang Allah utus kepada mereka. Ini adalah merupakan satu realiti Qur'ani yang Allah nyatakan di dalam Al-Quranul Karim. Jauhnya sebuah umat daripada Nabi akan menjadi kerasnya hati. Dan kerasnya hati adalah merupakan tanda jauhnya orang itu daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tak ada orang yang lebih dibenci oleh Allah melainkan daripada orang yang hatinya keras. Yang sebentar tadi saya gambarkan bagaimana hati ini bila mana keras, tidak lagi melihat mungkar sebagai mungkar, ma'ruf sebagai ma'ruf, bahkan sudah terbalik, mungkar menjadi ma'ruf, ma'ruf boleh menjadi mungkar, sebab hati itu adalah keras. Gatungkirul ainu dha'a syamsi min ramadin wa yunkirul famu ta'mal ma'i min saqami, kata Imam Al-Busiri dalam qasidah Burda. Gatungkirul ainu dha'a syamsi min ramadin. Kadang-kadang mata ini boleh tak percaya kalau matahari itu ada. Boleh orang tak percaya matahari itu ada, sebesar itu matahari, cahayanya boleh dirasa pun juga. Bukan pasal matahari, bukan pasal mataharinya ada atau tak ada. Problemnya pada orang yang tengok sakit mata, dia tak boleh nampak kepada matahari itu. Wa yunkirul famu ta'mal ma'i min saqami. Mulut ini boleh pun terkeliru untuk merasai apa saja yang masuk di dalam mulut itu bila mana dia berada dalam keadaan sakit. Orang yang berada dalam keadaan sakit, bagi makan sedap makanan apa saja, dia kata pahit. Tak sedaplah rasanya. Orang lain makan sedap, dia makan tak sedap. Bukan pasal makanannya yang tak sedap, tapi problem pada mulut orang yang sakit itu yang merasai makanan yang sedap jadi tak sedap. Idan demikian juga bila mana hati seorang itu problem, bermasalah, tak boleh melihat sesuatu dengan jelas, tak boleh menilai sesuatu dengan benar. Problemnya kepada hati itu sendiri. Faqasat qulubuhum, keras hati mereka. Siapa mereka di situ ini maksudkan oleh Allah? Ahlul kitab. Macam mana ke ahlul kitab berlaku sikap mereka kepada nabi-nabi mereka? Ahlul kitab daripada bangsa Yahudi ditinggalkan oleh Nabi Musa alaihi salam untuk berjumpa dengan Allah selama 40 hari. 40 hari ditinggal oleh Nabi Musa, sudah berubah daripada menyembah kepada Allah, menyembah kepada lembu itu yang dibuat oleh Samiri. Samiri apa itu, jumpa bekas tapak kaki yang Jibril AS ketika berjumpa dengan Nabi Musa, kemudian ambil perhiasan-perhiasan daripada perempuan-perempuan Bani Israel. Kemudian daripada hasil emas perhiasan itu dicairkan, daripada cairan emas itu dibuat bentuk lembu, baru dikata ini adalah Tuhan kamu. Mereka sujud kepada Tuhan. Baru 40 hari Nabi Musa pergi jumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Baru beberapa hari yang lalu dia tengok bagaimana mujizat Allah tunjukkan kepada mereka melalui Nabi Musa. Lautan boleh terbelah,
mereka diselamatkan daripada kejaran Fir'aun, nampak bagaimana Fir'aun ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, nyata depan mereka semua itu semua mukjizat, perkara yang luar biasa datang daripada Allah Subhanahu wa taala. 40 hari saja ditinggal oleh Nabi Musa untuk berjumpa dengan Allah. Itu pun Nabi Musa dah tinggalkan Nabi Harun untuk menjaga kepada mereka. Keras hati mereka. Hada ilahukum, ini Tuhan kamu. Jom kita sujud kepada lembu yang dibuat oleh Samiri. Mereka pun sembah kepada kepada lembu itu, mengancam kepada Nabi Harun untuk dibunuh dan lain sebagainya. Wahakadha. Allah Subhanahu wa taala bawa Nabi Musa dengan Bani Israel masuk ke Palestin, Baitul Maqdis. Dan berhampiran kepada Baitul Maqdis, mereka mengatakan, ya Musa, inna fiha qauman jabbarin wa inna lan nadkhulaha hatta yakhruju minha fa in yakhruju minha fa inna dakhilun. Wahai Musa, di Baitul Maqdis itu ada orang golongan jabbarin yang kuat. Ini mereka ada satu kaum yang duduk di situ yang tubuh badannya adalah hebat dan kuat. Wa inna lan nadkhulaha, kami selama-lamanya takkan masuk situ. Hatta yakhruju minha, sehingga mereka yang berada di sana keluar. Yani mereka nak masuk Baitul Maqdis karena itu adalah merupakan tempat Nabi yang Allah utus kepada mereka, dari Nabi Yaqub, Nabi Yusuf dan seterusnya berada di sana, Nabi Daud dan sebagainya. Maka Allah suruh masuk, tapi tak nak masuk. Pasal apa? Pasal ada orang-orang yang kuat sana. Kalau mereka keluar, baru aku nak masuk. Kata Yusha bin Nun, ini anak sedara kepada Nabi Musa, mengatakan, kamu masuk saja ke hadapan pintu Baitul Maqdis, Allah akan turunkan bantuan kepada kamu untuk mengalahkan orang yang kuat itu. Yakni, bukan nak mendapatkan sesuatu itu dengan mudah. Orang-orang kata, orang yang mendapatkan sesuatu dengan mudah, maka tak terasa nilai sesuatu yang dia dapat itu. Tapi kalau kita mendapatkan dengan susah payah, baru kita boleh jaga apa yang kita ingin, yang kita dapat. Sebab nak mendapatkannya itu susah payah. So, orang yang sekali dapat 10,000, sekelip mata dalam 2 minit hilang. Dapatnya cepat, hilangnya cepat, kurang terasa. Tapi orang dapat 10,000, bekerja selama 10 bulan, dalam sekelip mata hilang, terasa macam mana susah payah dia bekerja 10 bulan. Allah Subhanahu wa taala ingin mengajarkan kepada umat manusia, bila mana ingin mencapai sesuatu yang tinggi nilainya, mesti dengan berusaha, mesti dengan berkorban, mesti dengan susah payah. Huffatil jannatu bil makari wa huffatil naru bis syahawat. Ini syurga dikelilingi oleh Allah dengan perkara-perkara yang menyusahkan, yang memberatkan. Tapi neraka dikelilingi dengan sesuatu yang mengundang nafsu dan syahwat. Yakni mudah nak buat. Ala inna silatallahi hiyal jannah. Itu barang yang berharga itu adalah tinggi di sisi Allah, yaitu syurga. Maka perlu kepada satu pengorbanan. Mereka Bani Israel ketika disuruh masuk, mereka mengatakan kepada Nabi Musa, fadhhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Disuruh masuk tak nak? Dia kata apa? Kalau masih tetap kau suruh kami masuk, kamu saja pergi, kamu dengan Tuhanmu. Kamu berdua berperang sana dengan mereka yang berada di Baitul Maqdis, kami duduk tunggu kat sini sampai kamu settle berperang dengan mereka. Ya salam, berkata kepada Nabi Musa dengan kata yang begitu, bukan tidak sopan, sangat tidak sopan dan kurang ajar. Macam mana dikatakan, idhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna ga'idun. Bila mana nabinya itu tidak ada takzim, tidak ada pengagungan kepada nabi yang diutus oleh Allah kepada mereka, maka mereka akan menilai nabi itu macam manusia biasa. Berapa banyak pun di zaman kita sekarang orang mengatakan nabi manusia biasa. Memang dia manusia. Fizikalnya manusia. Mata ada, telinga, dan melakukan perkara-perkara yang biasa dilakukan oleh manusia. Tetapi dia adalah manusia yang luar biasa. Bukan manusia biasa, tapi manusia luar biasa. Disebabkan oleh kerana
Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bila mana berjalan tidak mempunyai bayangan, manusia berjalan ada bayangannya. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam boleh melihat di belakang macam mana Nabi boleh melihat di hadapan. Manusia tak boleh untuk melihat yang belakang. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi washabihi wasallam boleh menembusi lapisan langit dan sampai kepada Sidratil Muntaha. Manusia hanya sampai kepada bulan sahaja. Belum itu pun pakai alat macam-macam alat. Dah nak bagi bulan saja macam-macam alat dibuat. Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan tanpa alat pun juga dengan pakaiannya, dengan dia punya serban, dengan dia punya selipar pula, tak ada macam teropong apa semua macam orang nak pergi bulan. Adakah manusia biasa boleh berbuat seperti itu? Kalau manusia biasa macam mana boleh melakukan perkara-perkara yang tak boleh dilakukan oleh manusia biasa? Oleh kerana yang demikian, baginda Rasulullah adalah memang manusia. Perbuatannya sama dengan perbuatan manusia. Dia menikah, ada anak dan juga boleh ketawa, boleh bergurau juga. Tapi dia manusia adalah luar biasa, bukan manusia biasa. Disebabkan mempunyai perkara-perkara yang luar biasa yang tidak boleh dilakukan oleh manusia. Demikian baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi washabihi wasallam. Ketika seseorang itu melihat kepada Nabi mereka adalah sebagai manusia biasa, maka akan terfikir kepadanya perkara-perkara yang silap boleh berlaku kepada Nabi itu juga. Dengan demikian, seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kalau saya tidak silap namanya Amr atau Abdullah ibn Amr ibn al-As, mengatakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, aku mengingat kepada kamu kalau kamu ini adalah manusia seperti kami. Kadang-kadang marah, kadang-kadang kamu tidak marah. Kadang-kadang kami sebagai manusia berbuat silap, kami khawatir pun juga kamu dalam perbuatan kamu ataupun dalam kata-kata kamu itu ada kesilapan." Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Uktub, tulis apa saja yang aku cakap ni, tak keluar daripada mulut aku ini kecuali semuanya benar." Ini tidak berlaku kepada mana-mana manusia. Manusia berkata 10 kata, 9, 8 boleh silap, 2 saja yang benar. Wahakadha berlaku kepada manusia, tidak berlaku kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bila mana berlaku kepada manusia, bahwasanya manusia bila mana berkeringat, maka keringatnya itu adalah, kalau kita berkeringat maaf cakap, bau kurang sedap dan kurang manis. Tapi tidak pada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang bau keringatnya itu adalah lebih wangi daripada bau minyak kasturi Ummu Sulaim, bapa ibu kepada Anas ibn Malik radhiyallahu anha wa ardhaha, melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam sahih Muslim juga dinyatakan baginda tertidur. Maka ketika tidur baginda didapati penuh dengan keringat tubuh badannya. Bila mana berkeringat nampak ketulan keringat yang ada pada tubuh badan Nabi sallallahu alaihi wasallam umpama intan permata yang berkilau bila mana terkena kepada cahaya. Diambil oleh Ummu Sulaim dengan menyediakan botol kecil, perlahan-lahan keringat Nabi diletakkan oleh Ummu Sulaim. Maka dia menggunakan satu benda yang pada akhirnya benda itu mengenai kepada kulit Nabi. Awalnya dia nak ambil ketulan keringat itu secara perlahan-lahan, diambil secara tak sedar Nabi. Tapi benda itu kena kepada kulit Nabi, Nabi pun terjaga. Kemudian Nabi tanya, "Apa yang kamu buat wahai Ummu Sulaim?" Kata Ummu Sulaim mengatakan, "Ya Rasulullah, aku mengambil keringat daripadamu ini untuk kami jadikan keberkatan bagi anak-anak kecil kami. Karena minyak itu ada, karena bau minyak keringat Nabi adalah lebih wangi daripada minyak kasturi." Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Asabti, benar apa yang kamu buat." Ini adalah manusia yang luar biasa. Wa hakadha seorang bernama Abdullah ibn Jubair, kalau tidak silap saya, ketika Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam berbekam, lalu Nabi ambil darah kotornya. Nabi mengatakan kepada sahabat itu, "Buanglah di tempat yang tak ada orang tahu." Maka dia dibawa. Darah itu nak dibuang di mana? Nak dibuang di belakang batu. Macam mana nak dibuang di belakang batu? Ini darah Nabi sallallahu alaihi wa ala wasallam. Maka dia pun ambil, dia minum. Apa hukum darah dalam mazhab kita? Hukumnya najis.
Adakah najisnya darah itu berlaku kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam? Jawaban daripada sahabat yang minum darah Nabi itu setelah kembali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ditanya oleh baginda Rasulullah, di mana kamu buang darah aku itu? Dia mengatakan di tempat yang tak ada orang tahu. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la'allaka syaribta, kau minum ke darah aku. Dia mengatakan, ya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam, idzan la yamassu batnuka an-nar, kalau begitu perut kamu tak akan disentuh oleh api neraka. Darah yang dianggap najis diminum oleh sahabat Nabi, tidakkah sahabat itu tidak belajar daripada Nabi ilmu fiqh yang melihat bahwasanya darah itu hukumnya najis? Dia lebih alim daripada mana-mana fuqaha yang ada di atas muka bumi ini. Tapi dia tahu siapa yang dia belajar, gurunya maha guru. Ummu Aiman. Siapa Ummu Aiman? Ummu Aiman seorang wanita yang membela Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di masa kecilnya dia dimiliki oleh ayah Nabi, lalu dibebaskan dan membela kepada Nabi, sehingga membela kepada Nabi macam kepada anak, macam anaknya sendiri. Maka dia ketika Nabi dewasa dan sudah menjadi Nabi, dia pun tetap berkhidmat kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam sebagai pembantu di rumah Nabi. Satu ketika nampak sebuah tempat bekas maaf cakap terisi air kencing Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sebab Nabi tidak akan buang air kecil kecuali di tempat yang memang layak atau sesuai untuk Nabi buang hajat di situ. Pada ketika itu untuk tidak dan keadaan amat terbatas pada waktu itu, bukan seperti yang ada di zaman kita sekarang, Nabi ketika buang air kecil ditempatkan di sebuah tempat dan ingin dibuang di tempat yang sesuai seperti mana kebiasaan Nabi melakukannya. Ketika berada di tempat itu, keesokan hari Nabi kita keluar daripada biliknya, didapati tempat yang awalnya berisi maaf cakap air kencing itu sudah tidak ada lagi berisi, tinggal botolnya sahaja, tinggal bekasnya sahaja. Maka ditanya kemana oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ummu Aiman mengatakan, aku telah meminumnya karena disangka air daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi menjawab pun juga, kalau begitu perut kamu tak akan disentuh oleh api neraka. Al-Imam Muhammad bin Ilan As-Siddiqi dalam kitab Syarah Riyadhus Salihin yang dinamakan Dalilul Falihin menceritakan perkara yang sedemikian. Mana ada insan di atas muka bumi ini yang darahnya boleh diminum kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kalaupun darah manusia diminum, kalau darah penjenayah mungkin boleh membawa mudarat kepada orang yang meminumnya atau memakannya, kecuali baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tak boleh berlaku kepada mana-mana orang-orang saleh di atas muka bumi ini, melainkan darahnya adalah najis. Itu khas untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana-mana orang yang baik, mana-mana orang yang saleh, mana-mana orang yang dia dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, darahnya tidak seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga najisnya. Demikian keistimewaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, menunjukkan ini manusia adalah manusia luar biasa. Sebahagian orang memandang bahwasanya baginda Rasulullah adalah nabi diutus oleh Allah untuk membawa risalah, yakni macam apa, maaf cakap, macam postman. Tahu postman, dihantar bawa surat, selesai hantar surat, settle masalah, balik ke tempat kerja dia. Nabi sallallahu alaihi wasallam, alangkah hinanya seseorang melihat kepada nabinya seperti itu, pembawa surat menyampaikan risalah wahyu dari Allah Al-Quran, selesai khalas, tak ada hubungan antara kita dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, cukup ada Quran, cukup ada dengan hadis yang dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita mempunyai dua masalah, dua perkara yang penting di dalam pegangan agama kita. Yang dua perkara penting ini adalah menjadi senjata yang ampuh musuh untuk menghancurkan umat Islam, adalah memutuskan hubungan mereka dengan Nabi mereka. Dengan tidak mengetahui siapa Nabi mereka, bukan tidak tahu namanya, semua orang tahu nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang kafir tahu nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi hubungan macam mana saya katakan, secara batin, kerohanian, hubungan hati kita dalam mentakzimkan kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, itu yang menjadi titik perhubungan yang kuat bagi umat ini dengan Nabi untuk sampai kepada kejayaan yang cemerlang di dalam membawa agama Allah Subhanahu wa taala.
tanpa ada hubungan yang seperti itu akan menjadi sekedar surah, gambaran zahir sahaja, tapi tak ada ruh, karena itu adalah merupakan senjata kepada orang-orang kufar untuk mematahkan kekuatan kaum muslimin dengan memutuskan perhubungan mereka dengan nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Dengan jelasnya apa yang Allah firmankan di dalam Al-Qur'an sebentar tadi, fatala alaihimul amadu faqasat qulubuhum, jauh jarak antara mereka Bani Israel dengan nabi mereka, keras hati mereka. Dengan apa? Dengan jauhnya hubungan mereka dengan nabi mereka. Walaupun kita dalam sejarah tak ada nabi yang diutus, atau tak ada kaum yang diutus oleh Allah nabi sebanyak mana nabi yang diutus oleh Allah kepada Bani Israel. Terlalu banyak, nabi terbanyak diutus daripada Bani Israel. Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru. Bermula daripada Nabi Ya'qub alaihi salam yang menjadi datuk kepada seluruh Bani Israel sampai kepada Nabi Isa. Semuanya daripada Bani Israel. Nabi Ya'qub, Nabi Yusuf, Nabi Ayyub, Nabi Dawud, Nabi Sulaiman, Nabi Harun, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Yahya, Yusha bin Nun, kesemuanya adalah merupakan bahagian daripada nabi yang diutus oleh Allah daripada kalangan Bani Israel. Itu nabi yang dikenal namanya, diceritakan. Ada nabi yang tak diceritakan oleh Allah dalam Al-Quran. Nabi Daniel, Nabi Hizqiyal, macam-macam nabi. Nabi Syam'un pun juga daripada Bani Israel. Walaupun banyaknya nabi diutus oleh Allah Subhanahu wa taala daripada Bani Israel, kerana tak ada takzim kepada nabi yang Allah utus kepada mereka, maka berlakulah pandangan mereka kepada nabi-nabi hanya sebagai manusia biasa. Tak ada takzim kepada nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, maka perkara demi perkara, masalah demi masalah menimpa kepada mereka, sebab connection antara mereka dengan nabi mereka terputus, walaupun mereka nampak dengan nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keistimewaan kasih dan cinta serta takzimnya Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, berkehendak untuk agar supaya rasa kasih sayang Allah kepada nabi ini berkekalan dan nampak melalui bagaimana umat ini mengasihi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasahbihi wasallam, dengan nabi menjadikan mengasihi kepadanya itu adalah bahagian daripada kesempurnaan iman yang tidak sempurna mana-mana iman seseorang, walaupun sejauh mana ibadahnya, walaupun beratus ribu kali pergi ke haji, walaupun sebanyak mana harta yang diinfakkan, kalau tak ada kasih dan sayang kepada Nabi Muhammad melebihi daripada kasih sayangnya kepada diri mereka sendiri, bahkan kepada apa saja yang mereka miliki, mereka ini berada dalam ancaman daripada Allah Subhanahu wa taala. La yu'min ahadukum, tak sempurna iman kamu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hatta akuna ahabba ilaihi, sehingga aku lebih ia cintai berbandingkan kepada ayahnya, anaknya dan seluruh manusia. Selagi ada di dalam hati kecintaan kepada selain nabi, lebih cinta kepada nabi cinta, tapi cintanya kepada diri sendiri atau harta atau anak atau apa saja lebih daripada kasihnya kepada nabi, tak sempurna imannya. Ini Nabi katakan bukan kepada saya, bukan kepada tuan-tuan, kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu warda, khalifah yang kedua, mertua Rasulullah, digelari dengan Al-Faruq, pernah berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku kasih kepada kamu, tapi kasih aku kepada aku lebih daripada kasih aku kepada kamu. Kata baginda Rasulullah, kalau begitu belum sempurna iman kamu. Umar bin Khattab yang kalau dia berjalan di sebuah lorong, syaitan cari lorong yang lain, tak nak lalu di lorong, di mana di lorong itu Umar bin Khattab lalu. Ihin laka ya ibn al-Khattab, kata baginda Rasulullah, hebatnya engkau wahai ibn al-Khattab, kamu tidak jalan di sebuah lorong, melainkan syaitan akan cari lorong daripada lorong selain lorong kamu. Inna syaitana, sesungguhnya syaitan itu adalah akan lari, min dhillika ya Umar, daripada bayangan kamu wahai Umar. Karena tegasnya Umar bin Khattab,
karena sentiasa berpegang kepada kebenaran. Tapi dalam masalah cinta itu, bila mana dikaitkan kecintaan kepada diri sendiri lebih daripada kecintaannya kepada baginda Rasulullah, belum sempurna iman kamu wahai Umar. Demikian kata baginda Rasulullah. Barulah setelah itu Umar bin Khattab mengatakan, ya Rasulullah, al-an, ya Rasulullah, sekarang ini aku lebih mengasihi kepada engkau melebihi daripada kasih aku kepada diriku sendiri. Kata baginda Rasulullah, al-ana ya Umar, sekarang pun sempurna engkau punya iman. Demikian kata baginda Rasulullah kepada Umar bin Khattab. Dikaitkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.